update lokasi pencarian anak Ridwan Kamil mengerucut. Namun sebelum lanjut membahas, pastikan sahabat Sensasi Seleb telah menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Pencarian Emeril Khan Mumtaz di sepanjang Sungai Aire, Kota Bern, Swiss masih terus berlanjut. Mengutip website Kementerian Luar Negeri Kemlu, pencarian terus dilakukan mulai pagi hari pada pukul 9.00 waktu setempat yang dipimpin langsung oleh Kepala Polisi Maritim Bern. Pencarian di sesi pagi hari dilakukan dengan metode buat skat dengan menggunakan teropong untuk memantau situasi bawah air. Area pencarian telah mengerucut pada lokasi yang dinilai paling potensial di wilayah Marsili, ungkap KBRI Bern Minggu malam dikutip Senin. Di sesi sore, fokus area pencarian adalah antara pintu air dan dengan menggunakan perahu. Hingga pukul 7 malam waktu setempat, pencarian belum membuahkan hasil yang diharapkan. Menurut polisi maritim setempat, proses pencarian kemarin masih terkendala oleh tingkat kekeruhan air yang bersumber dari partikel lelehan salju. Pencarian akan kembali dilanjutkan pada Senin pagi. Sebelumnya, KBRI mendapatkan kabar hilangnya Emeril Khan Mumtaz atau Eril di Sungai Aire pada Kamis pukul 11.24. Upaya pencarian Eril oleh tim SAR melibatkan unsur polisi, polisi maritim dan pemadam kebakaran sebagai pilot drone. Upaya pencarian intensif telah berlangsung selama 4 hari. Eril sendiri bersama ibu dan adiknya di Swiss untuk mencari sekolah guna melanjutkan S2. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Seleb.